Sikit-sikit, lama-lama barulah glance up. Nak kau ke nak mesej Syabah Arman ya? Kau dah tahu yang ada ni, mesej dia datang. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nyam, kau tak boleh jadi batu api. Kau tak boleh jadi penggalak runtuhnya rumah tangga orang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya, nak tu. Dian, lepas aku pergi kerja, kita keluar jalan-jalan, eh? Ya, mestilah aku dah glance up macam ni. Mestilah aku cakap okey je. Yang kau ni daripada tadi dia tengah sengih-sengih ha? Tengok mesej kat phone tu, kenapa laki kau mesej kan? Zarif ni lah, Yam. Dia kan kau ada fly, senang sejam mesti telefon aku, Yam. Terharu sangat aku. Hati betul dekat aku. Ya ke? Apa yang dia boraknya yang kau banyak kali tu? Macam-macam lah, Yam. Kadang-kadang tak sampai sejam pun dia dah telefon aku balik dah. Alasan dia, ha, jangan lupa tutup pintu, jangan lupa makan, jangan tidur lewat, jangan lupa minum Flabex Clamps. Yelah, dia kata nak bagi aku Clamps up lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Lepas tu kan Yam, dia cakap, dia rindu sangat dekat aku. Cak Dian, abang sayang sangat Dian. Abang tak sabar nak balik jumpa Dian. Kau tak bosan ke dengan benda yang sama? Taklah. Tuhan dia tahu betapa bahagianya aku dengan kata-kata cinta daripada Zarif Adaha. Gedik juga kan kau ni? Gedilah. Ya, aku kan kadang-kadang rasa macam tak percaya je aku kahwin dengan lelaki yang handsome, baik, romantik macam tu. Itu aku jadi isteri dia kan? Yalah, aku ni siapa je Yam. Nujuk, kau sedar diri Dian. Yam, lepas tu kan kemarin dia hadiahkan aku buku-buku STPM. Dia hadiahkan aku meja cantik. Dia kata dia nak aku sambung belajar balik sampai masuk U. Lepas tu sampai dapat ijazah. Wow, hebat betul Zarif nak menembus semuanya kan? Of course lah, aku rasa hidup aku terus glance up bila disayang. Menembus tak? Apa? Menembus apa? Aku tak faham. Yelah, tebus masa yang kau sakit dulu tu. Yelah, Yam. Zarif sangat memahami Yam. Dia lelaki yang payah tanggungjawab pun aku kenal. Macamlah kau kenal lama lelaki lain, Dian. Yelah, Yam. Tapi kan, Yam, aku rasa kan, masa aku mengandung dulu, mesti Zarif jaga aku macam menantang minyak yang penuh, kan? Kesian Zarif. Mesti tinggi harapan dia untuk tunggu kelahiran anak dia tu dulu, kan? Aku tak dapat bayangkan mesti dia kecewa bila anak aku mati. Dah lah, benda dah lepas. Jom, kita solat maghrib dulu nak? Jom. Jom. Cepat sikit. Okey.